السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أنقل أنقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك Muhammad. Allahumma salli. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna. Ya Rabb. Ya Rabb.
صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه سنن كرسي مولانا ملك إبراهيم سنن Salamullah ala Taha Rasulillah
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alamati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumadengar sanipun Hadrotal Muktaromim, para kiai, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh ingkang satuhu luhuring budi. Dumadengar sanipun Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ingkang satuhu kinurmatan. Dumadengar sanipun Forkompim Kapanewon Imogiri ingkang kinurmatan. Dumadengar sanipun Ibu Lurah Kelurahan Kebumagung soho para pamong kelurahan, lembaga kelurahan ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumadengar sanipun Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Kelurahan Kebonagung, ingkang kinurmatan. Mboten kesepen, dumadengar sanipun, para bapak, para ibu, telah para lenggah sedaya, tamu undangan Kakung Sumawono Putri, ingkang tansah bagya mulya, ingkang satuhu kinurmatan. Nyun pangapunten, saat ini pun semoga kalau dari akan tansah haturakan pujo puji syukur wonten ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iji awit saking agung berkah sohormatupun ingkang rumuntah dumateng panjenengan sedaya dalasan ka Allah sehingga wonten ing wekdal dalu punika kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika ganti pinaringan karaharjan katebihno ing sambikala. Selawat saha salam mboten kesupen sumangga tansah kita aturaken, kita memuji mugi-mugi tansah kaparingna saking ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumerambah dumateng garwa putra keluarganipun lumebir dumateng panjenengan sedaya dalasan kula ingkang saestu tansah kita antu-antu syafaatipun inggih minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Dumateng ngarsanipun para bapak ibu tamu undangan ingkang tansah kinurmatan, saderengipun adicara wonten ing dalu punika kapurwakani badhe kula aturaken menggah urut rencaning adicara wonten ing dalu punika. Adicara ingkang sepisan inggih punika pambuka. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika atur mandikan saking Ibu Lurah Kelurahan Kebonagung. Kalajengaken atur pangandikan saking Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Adicara ingkang angka gangsal inggih punika penyerahan simbolis santunan kagem anak yatim lan ugi pemberian perangkat alat sekolah dumateng para siswa ingkang
berprestasi wonten ing Kalurahan Kebon Agung. Adicara ingkang angka 6 inggih punika penampilan hadroh saking grup hadroh Telenggungan lan samangke kelajengaken adicara motivator utawi pemberian motivasi dumateng lare-lare ingkang taksih sekolah. Kelajengaken adicara ingkang ka 8 inggih punika penampilan hadroh saking Tonayan lan adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Sagung dumateng ngarsanipun para lenggah ingkang tansah kinurmatan. Kanthi murwakani adicara wonten ing dalu punika. Semoga sesarengan kita ndedonga ingkang ngrasuk agami Islam. Semoga samangke maos umul kitab Al-Fatihah lan ingkang rasuk agami sanes kalau sumanggaken. Liridho illahi ta'ala bi'aunihi wa taufiki wa bisifati rasulillah wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin. Matur nuwun mugi kanthi wausan donga kalawau lampahing adicara wonten ing dalu punika tansah pinaringan karaharjan katebihna ing sambikala. Amin amin Allahumma amin. Kelajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika atur pangandikan saking Ibu Lurah Kalurahan Kebon Agung. Pramila dumateng panjenenganipun Ibu Lurah wekdal sepapan kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bamuskal beserta anggotanya, yang saya hormati seluruh pamong Kalurahan Kebon Agung, Pak Babinsa, Pak Babinkamtibmas, yang saya hormati Pak Ketua Panitia Hari Jadi Kalurahan Kebon Agung, yang saya hormati seluruh orang tua atau wali dari anak berprestasi yang sudah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati juga yang saya cintai, saya banggakan pertama grup hadroh Miftahul Khulub dari Kanten, kemudian yang kedua yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan grup hadroh dari Trenggungan Holtrun Nada, kemudian yang ketiga yang saya cintai, saya banggakan grup hadroh dari Tonayan Almutsana. Terima kasih yang pertama dan yang utama tidak lupa. Marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu berkumpul di Gedung Graha Agung dalam acara penyerahan peralatan sekolah dan pengembangan motivasi belajar anak juga pementasan kesenian hadroh dengan keadaan sehat tidak kurang suatu apa. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin. Terima kasih. Terkait dengan acara pada malam hari ini, masih dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kalurahan Kebon Agung yang ke-100 dan alhamdulillah puncaknya pada malam hari ini diakhiri dengan penyerahan santunan kepada anak yang berprestasi, juga anak yatim piatu. Harapan kami dari pemerintahan Kalurahan Kebon Agung kepada seluruh anak-anak yang hadir pada malam hari ini,
teruslah belajar dengan rajin dan giat. Kejarlah cita-cita kalian setinggi langit dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dari pemerintah Kelurahan Kebonagung, selama ini mungkin masih banyak kekurangan kami dalam memberikan perhatian kepada adik-adik semuanya. Akan tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat juga, insya Allah kami akan selalu memperhatikan kepada adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Tentu saja semoga nanti adik-adik kedepannya selalu menjadikan anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang soleh, solehah, nanti bisa mewujudkan cita-cita setinggi langit, setinggi apa yang adik-adik cita-citakan, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Mungkin itu saja sambutan dari saya, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, katuraken agunging panuwun dumateng ngarsanipun Ibu Lurah Kelurahan Kebonagung ingkang sampun paring pangandikan wonten ing dalu punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalu ala Nabi Muhammad. As-salatu ala nabi wa salam.